Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba, wa bimuhammadin nabiyya, wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya bersyukur secara pribadi merasa senang sekali bisa kembali duduk di antara Syababul Islam, pemuda-pemuda Islam, dan mudah-mudahan semuanya adalah syababu al-jannah, pemuda surga. Dan insya Allah nanti di dalam surga atau di padang mahsyar akan digolongkan di dalam barisan atau di bawah bendera Ali bin Abi Thalib, Yahya alaihi salam, Isa alaihi salam, dan para anak-anak muda lainnya yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita ngebahas tema tentang break atau istirahat. Tema ini saya ambil terinspirasi dari sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi bersama para sahabat menggali parit Khandaq. Ini terjadi dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Kalau teman-teman baca sirah. Jadi waktu itu kaum muslimin dapat berita dari mata-mata bahwa orang-orang kafir Quraisy sedang mengumpulkan koalisi dari berbagai macam kabilah untuk menyerang kota Madinah. Dan menurut bocoran dari mata-mata, jumlah mereka itu puluhan ribu. Dan dengan jumlah yang sekian banyak itu, kecil sekali kaum muslimin bisa memenangkan peperangan secara logika manusia. Dalam suasana yang begitu tegang, dan mereka hanya punya waktu kurang lebih satu minggu untuk bersiap-siap menghadapi musuh yang udah mulai berangkat, karena baru ketahuan itu ketika musuh sudah mulai berangkat. Dari luar itu ada orang Quraisy dengan koalisinya yang sangat besar, dari dalam itu ada orang munafik, dan dari sebelah atau tetangga itu ada orang-orang Yahudi yang semuanya bersatu untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Dan orang Quraisy waktu itu sedang on fire, sedang dalam keadaan pede. Kenapa? Baru aja beberapa waktu yang lalu mereka merasa menang dalam perang Uhud. Jadi lagi pede banget nih. Beda dengan perang Uhud, mereka lagi down karena habis kekalahan di perang Badar. Sedangkan perang Ahzab, mereka merasa lagi semangat, lagi pede, lagi yakin banget akan bisa mengalahkan kaum muslimin. Ditambah lagi sekarang jumlahnya berlipat kali lebih banyak daripada di perang Uhud. Kondisi ini berbeda sekali dengan kondisi kaum muslimin di Madinah, yang mereka juga belum lupa dengan peristiwa perang Uhud. Kita gak bilang kalah. Kalau versi orang kafir mereka menang, tapi versi kaum muslimin kita tidak kalah. Makanya dalam bahasa ulama, perang Uhud itu tidak disebut kekalahan Uhud, tetapi disebut musibah perang Uhud. Disebut sebagai musibah dalam perang Uhud, tidak disebut kekalahan dalam perang Uhud. Karena kalau kita baca cerita panjangnya, sebetulnya kaum muslimin menang, cuma menangnya agak kebobolan, 2-1 gitu. Kalau perang Badar menang telak, kalau ini sempat kebobolan dulu terus menang lagi. Artinya kaum muslimin ketika mau terjadi perang Ahzab itu dalam keadaan belum lupa, mungkin tidak trauma karena seorang mukmin tidak sampai trauma, cuman belum lupa dengan apa yang pernah mereka alami di dalam perang Uhud. Apalagi ketika nanya, siapa yang memimpin pasukan itu? Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, dan untuk kedua kalinya dia akan menyerang kaum muslimin setelah kemarin keberhasilan dia di dalam perang Uhud. Sehingga kaum muslimin dalam keadaan sedang
masih duka cita dengan musibah perang Uhud, ditambah lagi belum lupa dengan cerita perang Uhud, apa yang terjadi di perang Uhud, bagaimana mereka luka-luka, belum, bahkan lukanya juga belum sembuh total gitu. Apalagi yang luka-luka parah seperti Ummu Imarah atau Ummu Umarah, dan beliau belum sembuh total dari lukanya. Termasuk juga beberapa orang sahabat yang kehilangan ayah atau saudaranya, belum hilang rasa sedihnya, tapi sekarang dapat berita akan diserang dengan jumlah yang lebih besar. Ini kalau dalam bahasa Said Qutb dalam kitab Fidhilal Quran disebut dengan perang mental sebetulnya. Bukan perang fisik. Yang lebih besar dalam perang Ahzab itu bukan perang fisik, justru yang paling besar itu perang mental. Dan Allah merekam di dalam surat Al-Ahzab dengan kalimat wa tazunnuna billahi dhunun. Dan kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang tidak benar. Prasangka kepada Allah maksudnya, gimana kalau kita kalah? Gimana kalau kita terbunuh? Gimana kalau kota Madinah dikuasai mereka? Gimana nanti kalau kita meninggalkan anak dan istri kita dalam keadaan yatim dan janda? Dan seterusnya, zunun. Berpikir dengan pikiran-pikiran yang negatif. Saking mulai terganggu perasaan dan mental para sahabat gara-gara berita akan diserang oleh jumlah yang sangat besar. Waktunya cuma 1 minggu. Akhirnya Rasulullah memanggil beberapa orang sahabat yang dikenal dengan istilah ahli syura, orang yang diajak bermusyawarah. Rasulullah bertanya kepada mereka, ini gimana nih menurut pendapat kalian? Sampai kita tahu adegan seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kemudian angkat tangan mengatakan, ya Rasul, kami kalau di Persia berperang, kalau misalnya dikepung, maka kami akan menggali parit sebagai benteng. Lalu sahabat yang lain diam, tidak ada yang mengusulkan ide yang lebih baik dari itu. Kemudian Nabi mengatakan, kalau gitu kita akan lakukan apa yang dikatakan oleh Salman. Mulailah para sahabat mengatur bagaimana cara menggali parit, karena gak mungkin menggali parit sekeliling kota Madinah dalam waktu 1 minggu. Kan kota Madinah gede, setidaknya 4 kali Masjid Nabawi yang sekarang. Dan itu untuk menggali parit mengelilingi kota Madinah dalam waktu 1 minggu, mustahil. Ditambah lagi, tanah di Madinah itu bukan seperti tanah di Bandung. Tanah di kita itu tanah, kalau di sana mah batu dan batu-batu kerikil sama bongkahan batu gunung. Sehingga kalau mereka menggali parit, berarti mereka melubangi batu-batu sebetulnya. Dan jumlah kaum muslimin sedikit, dan banyak dari mereka yang masih terluka gara-gara perang Uhud. Akhirnya mereka buatlah beberapa titik yang akan digali parit, sisanya tidak digali. Karena ada yang ketutup oleh bukit, ada juga yang mungkin akan dijaga oleh pasang badan oleh para sahabat. Mulailah proyek penggalian parit Khandaq. Dan kita tahu peristiwa menggali parit Khandaq itu peristiwa yang membuat orang-orang munafik ketahuan. Jadi kelihatan gitu, mana mukmin, mana munafik, justru pas menggali parit Khandaq. Kenapa? Orang munafik mau gak mau capek. Ngomongnya tuh keren banget, kalau lagi ngomong itu, kalau lagi takbir tuh kayaknya paling semangat untuk berjihad. Begitu dihadapkan dengan realitas, mereka mundur. Kalau kita baca di surat Al-Ahzab itu bahasa mereka, wah kita gak mungkin menang kata mereka. Udah mundur, menggembosi atau menyiutkan semangat para sahabat yang mukmin. Wah kalian rugi aja, gali-gali parit Khandaq, gak akan berhasil, gak akan dapat sesuai dengan target kalian, apalagi cuma punya waktu 1 minggu, dan seterusnya, makin down mental para sahabat. Udahlah menggalinya, ada yang pakai jarinya sendiri, ada yang pakai skrup, ada yang ngangkat batu-batu yang udah dipecahkan itu, bukan pakai karung, bukan pakai alat-alat berat, tapi ngangkatnya itu pakai baju jubah mereka. Jadi jubahnya diangkat ke atas, taruh batu-batu, terus bawa ke dalam, gali lagi, terus kayak gitu. Dalam keadaan mentalnya sebetulnya masih belum yakin, bisa gak ya kita menggali parit Khandaq? Belum lagi ancaman musuh yang sebentar lagi mau datang, belum lagi diciutkan semangatnya oleh orang-orang munafik. Nabi SAW waktu itu melihat para sahabat kayaknya kurang percaya diri nih, dan mereka masih berpikir logis. Gali sih menggali parit Khandaq. Sampai dalam menggali parit Khandaq itu ada sahabat yang terjatuh ketimpa dengan batu dan bawaan dia sendiri, saking lemahnya. Belum lagi mereka berpuasa, kondisi yang sangat sulit. Sampai Nabi SAW, beberapa orang sahabat juga
berpuasa dan tidak tahu harus berbuka puasa pakai apa karena saking sulitnya. Cuma minum air sama makan paling-paling satu butir kurma dibagi berdua. Ini kondisi yang sangat sulit. Setiap hari harus menggali parit khandak dari mulai subuh sampai isya. Terus setiap hari kejar target karena seminggu lagi harus berperang. Di hari-hari terakhir ketika mereka udah di puncak lelahnya, udah di puncak hampir putus asa, udah dalam keadaan sangat lemah, di hari terakhir itu ada satu, tepatnya dua peristiwa yang Allah tunjukkan kepada para sahabat untuk menyemangati mereka semuanya. Tapi sebelum peristiwa ini terjadi, ada satu satu adegan kecil yang orang gak terlalu memperhatikan, tetapi adegan inilah yang menjadikan banyak peristiwa-peristiwa besar itu terjadi dalam perang Ahzab. Kuncinya ada di adegan kecil ini. Apa adegan kecil ini? Suatu hari siang bolong ketika para sahabat dalam keadaan lelah sekali bekerja, tiba-tiba Nabi mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Maksud Nabi istirahat di dalam hadis ini bukan cuma istirahat fisik, tetapi juga istirahat mental, istirahat perasaan, istirahat pikiran. Istirahatkanlah kami ya Bilal dengan sholat, yang kita menyebutnya dengan break. Yuk kita ngebreak dulu yuk gitu. Mungkin kalau bagi kita istirahat kita dari suatu urusan yang berat itu ngebreaknya ngapain? Ngopi ya. Kita bisa minum kopi, minum teh, atau minum minuman yang bersoda walaupun itu gak baik buat kesehatan. Karena menurut kita mah itu, apalagi dia misalnya dingin gitu, bisa mendinginkan otak yang tadi benar-benar dalam keadaan rush, dalam keadaan di apa banyak masalah. Akhirnya kita break dulu. Kita ngapain kalau kita nge-break? Break kita mah ngopi, bala-bala, ngobrol. Apalagi kalau yang diobrolin itu tentang hal-hal yang sifatnya seru, fun gitu. Sehingga waktu break itu waktu yang paling ditunggu ya. Saya juga pernah kemarin ngisi di salah satu perusahaan, di perusahaan Eger, di daerah Kopo yang kesana gitu ya. Kopo yang selatannya. Nah, di perusahaan Eger itu saya dapat satu bocoran dari teman-teman di dalam. Katanya setiap beberapa jam sekali mereka break. Dan breaknya itu dengan cara kayak sejenis senam. Mereka menggerak-gerakkan tubuh mereka biar lebih fresh lagi. Karena tadi kan duduk aja ya mikirin. Jadi kayak tadi ngahuleng gitu. Ngahuleng desain Eger yang terbaru gimana. Bikin branding dan segala macam. Akhirnya karena mereka udah lelah, breaknya adalah dengan menggerakkan tubuh biar lebih segar lagi. Terus teriak-teriak, mengutapkan kalimat-kalimat yang memotivasi, sugesti. Sebutlah misalnya juara atau bisa atau apapun. Dan itu diadopsi dari beberapa yang dilakukan oleh perusahaan Jepang di negara mereka atau di Eropa. Dan juga para motivator-motivator internasional dan juga nasional. Akhirnya mereka mengadakan break per hari itu sekitar 5 kali. Dari pagi sampai sore, breaknya itu sekitar 5 kali. Untuk bisa terus semangat dan kualitas kerjanya itu bagus. Nah, ternyata Rasulullah SAW bersama para sahabat punya break yang luar biasa. Mungkin bahasanya sederhana, istirahatkan kami dengan sholat. Tapi pertanyaan saya, bisa gak sih kita istirahat dengan sholat? Kalimatnya sederhana kan, istirahatkanlah kami dengan sholat. Tapi jujurnya, apakah kita ngerasain sholat itu sebagai istirahat? Sehingga semangat kita untuk sholat 5 waktu itu seperti semangat orang break ketika dia kerja dalam keadaan susah, ketika dia kerja dengan stres, ketika dia kerja dengan tekanan. Apakah dia akan merasakan sholat itu nyamannya, semangatnya untuk sholat seperti semangatnya untuk break? Kalau ibarat anak SD mah atau anak sekolah, begitu suara bel semuanya bahagia ya. Saya belum pernah mendengar ada cerita anak ketika bel, aduh bel, kenapa emang bel? Saya gak suka istirahat, sukanya belajar. Jarang kan ya, teman-teman pernah gak kayak gitu, pas bel terus bete gitu, pernah? Kalau saya mah jujur mah gak pernah, justru saya kalau bel tuh bahagia banget. Apalagi bel pulang, kan ada kode tuh. Bel istirahat sama bel pulang. Kalau bel pulang, wah itu mah guru lupa udah.
biasanya kalau pulang itu salam dulu sama guru, cium tangan dan segala macam. Udah ada hilang satu-satu. Gurunya, kenapa? Bahagia. Padahal pulang ke rumah gitu-gitu aja, nggak ada yang sesuatu yang apa luar biasa. Rutinitas lagi. Paling nanti disuruh ngaji atau disuruh beresin ternak-ternak ayam atau bebek di belakang rumah atau apa. Tapi tetap aja itu dianggap sesuatu yang lebih free daripada di dalam kelas. Sehingga begitu terdengar suara bel, bahagia semuanya. Apakah kita punya kebahagiaan yang sama begitu mendengar hayya 'alas shalah? Ini pelajaran yang kita pengen bahas malam ini. Gimana caranya kita mendengar azan dan datang ke masjid setiap waktu itu semangatnya kayak orang break ketika dia bekerja. Apalagi kalau kita tahu pas break itu ada yang mau traktirin kita makan. Kan lebih enak tuh. Nanti pas break kita makan di luar ya. Saya yang traktirin, saya hari ini ulang tahun. Kan itu seru tuh. Pasti kita nyogokin orang yang tekan bel. Kamu tekan bel jangan lama-lama teing. Udah aja jam 9 bel deh gitu. Padahal harusnya belnya jam 10. Kenapa? Pengen cepat break. Atau gurunya kadang-kadang telat datang ke sekolah tapi muridnya udah bubar. Kenapa? Guru sakit. Ada isu gitu ya. Kan di sekolah kita mah suka ada isu. Sampai kadang-kadang isunya itu dibuat-buat. Saya di sekolah mah. Bahkan kita kadang-kadang melakukan istighosah. Mendoakan supaya guru sakit. Apalagi kalau besok pelajaran kimia, fisika. Wah itu malamnya kita tahajud. Ya Allah mudah-mudahan dia sakit. Pas besok paginya berita. Misalnya Pak Rudi tuh. Pak Rudi gak bisa datang hari ini. Kenapa sakit ya? Enggak, lagi ada rapat misalnya. Atau lagi ada apa gitu. Wah itu merdeka itu udah. Atau yang buat kita merdeka juga pelajaran olahraga. Tapi paling ilfil ya, pelajaran olahraga yang kita ekspektasinya bakalan di lapangan, tiba-tiba katanya hari ini teori. Wah itu mah ilfil banget ya. Tapi kalau benar-benar lapangan, itu seru tuh. Mau main apapun terserah, yang penting keluar kelas. Saking semangatnya untuk break free gitu. Apakah kita punya soul feel yang sama dengan itu ketika kita mau melaksanakan sholat? Kalau gak punya, kita harus banyak belajar. Karena berarti bagi kita sholat itu belum ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Atau Allah berfirman khuliqal insan halu'a idza massahu syarr jazua wa idza massahu alkhair manua illal musallin. Manusia itu jazua manua. Kalau dalam ilmu psikiater disebut dengan bipolar disorder. Apa tuh bipolar disorder? Punya dua kepribadian. Kalau lagi senang, senang banget sampai lupa diri. Kalau lagi sedih, wah itu marahnya sampai kayak setan gitu. Kan ada sahabat yang sehari jadi malaikat, sehari jadi setan. Itu kata Umar. Ketika ada yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau si fulan yang menjadi khalifah berikutnya? Kata Umar, jangan, dia mah sehari jadi malaikat, sehari jadi setan. Kalau dia jadi setan, kasihan rakyat saya. Kalau dia jadi malaikat, maka mereka mendapatkan kebaikan. Cuman saya gak mau nyebut siapa nama sahabat itu. Ini hanya versi Umar. Artinya, gimana caranya biar kita bisa ngedapetin semangat sholat seperti kita semangat ngebreak. Sama kayak tadi, orang halu'a, jazu'a, orangnya gak stabil emosinya. Apa kata Allah? Illal musallin. Yaitu kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu harusnya emosinya stabil. Kenapa Allah mengatakan dalam ayat yang sangat populer, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena sholat itu benar-benar menyegarkan dan menstabilkan diri seseorang. Baik zahir ataupun batin. Baik biologis, bahkan psikologisnya. Gimana caranya? Makanya Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholah. Kata-kata Nabi ini sengaja beliau kencangkan, beliau keraskan supaya sahabat-sahabat pada dengar. Begitu Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholah. Sahabat sadar, oh iya ya, kita mah lupa kepada Allah selama ini. Terlalu menghitung-hitung dengan logika kita sendiri. Terlalu ngebaper, lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di pihak kita dan tidak di pihak musuh gitu. Kalau Allah di pihak kita, mau musuhnya seisi bumi, gak penting. Bukankah Nabi mengatakan, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anakku, jaga Allah, Allah jaga kamu. Kalau seluruh bumi ini memusuhi kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan seizin Allah. Jadi ketika Nabi bilang, arih Nabi sholah ya Bilal, baru sahabat mulai ngeh. Oh iya ya,
Allah kan di pihak kita, yuk kita libatin Allah yuk. Selama ini kita udah pakai strategi ini, taktik itu, musyawarah, tapi kita belum mengelibatin Allah. Itu masalahnya. Makanya kita sedih, makanya kita khawatir, makanya kita labil, makanya kita lemah, karena kita belum melibatkan Allah dalam urusan kita. Baru melibatkan makhluk. Ya Salman, gimana ini? Kata Salman gali parit. Ya Usman, gimana menggali parit? Akhirnya Usman dan Salman bikin semacam arsitek gitu, gimana cara menggali parit yang efektif. Kemudian ya Umar, gimana prajurit? Ya Ali, gimana para petarung? Dan seterusnya. Kita libatkan semua manusia, tapi kita belum melibatkan Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Akhirnya ketika Nabi mengatakan, ya Bilal arih Nabi Shalah, sahabat sadar, oh ini masalah kita nih. Kita belum melibatkan Allah dalam urusan kita. Akhirnya Bilal pun ngerti, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala shalah, hayya ala shalah. Pas di kalimat hayya ala falah, semuanya serentak berdiri, semuanya bangkit, semuanya berwudu karena kalimat hayya ala falah. Ayo kita menuju kemenangan. Kalian mau menang dalam perang ini ketika kalian dikeroyok oleh semua kabilah, hayya ala falah, ayo kita menuju kemenangan. Gimana caranya? Datang dan bersujudlah kepada pemilik alam semesta. Dia di pihak kita. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan para sahabat. Akhirnya wudu, semuanya sholat serentak bersama Rasulullah SAW. Begitu selesai sholat, mereka semuanya berdoa kepada Allah. Setelah selesai itu mereka menjadi tenang. Dan ketenangan saat ini penting. Dan tenang di sini artinya bukan malas, tenang di sini menjadi mantap gitu. Enggak ragu lagi dan mereka yakin pasti akan mendapatkan pertolongan Allah setelah melibatkan Allah. Baru aja selesai sholat terjadi mukjizat. Ini bushro, berita gembira, janji Allah kepada orang yang break pakai sholat. Apa berita gembiranya? Ada seorang sahabat memecahkan batu enggak bisa. Dia pecahin gak bisa, dia panggil temannya rame-rame mecahin batu itu gak bisa. Akhirnya manggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada batu besar sekali dan tidak bisa dipecahkan. Gimana ya Rasul? Akhirnya Rasulullah mengatakan, pinggir, biasa yang pecahkan dengan seizin Allah. Ambil alat untuk memecahkan batu, Nabi bertakbir, Bismillah, Allah Akbar. Ketika Nabi menghentakkan alat itu ke batu, keluar kilatan cahaya. Dan Nabi mengatakan, telah terbebas Rum. Lalu dipecahkan lagi, keluar lagi kilatan cahaya, terbebas Persia. Dipecahkan lagi, kita mendapatkan Yaman. Setelah selesai itu, Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, berbahagialah bahwa Allah menjanjikan untuk kalian 3 kemenangan besar. Bukan cuma ini mah sepele. Tapi 3 kemenangan besar. Pertama, kalian akan mengalahkan Romawi. Kedua, akan mengalahkan Persia. Dan ketiga, kalian akan mendapatkan Yaman. Dan aku melihat gerbang Yaman. Artinya apa? Kalau itu kalian dapatkan, maka ini pasti kalian dapatkan. Karena ini hanya hal kecil dan tangga menuju kepada kemenangan yang lebih besar. Jadi Nabi gak mengatakan, wahai kaum muslimin, kalian akan menang dalam perang ini. Enggak. Tapi kalian akan menang yang lebih besar dari ini. Jadi ini pasti menang. Itu berita gembira setelah mereka break dengan sholat. Pertanyaan lagi, apakah kita dapat berita gembira itu setelah sholat? Kalau belum, sholat lagi. Berarti sholat kita belum sempurna. Kalau belum dapat berita gembira, belum menjadikan hati kita mantap, berarti kita sholatnya belum sempurna. Sholat lagi aja. Ini berita pertama. Kejadian mukjizat kedua, setelah sholat, malamnya seorang sahabat Nabi, kalau gak salah namanya Jabir, tapi nanti dicek lagi, saya udah lupa, udah lama sekali cerita ini. Jabir bin Abdullah pulang ke rumahnya, dia bilang ke istrinya, wahai istriku, ada apa di rumah kita? Memangnya kenapa wahai Jabir? Saya pengen ngundang Rasulullah untuk makan di rumah kita malam ini buka puasa. Karena kasihan Rasulullah udah selama ini buka puasanya tuh gak jelas makan apa. Paling cuma makan korma, itu juga paling banyak 1 butir. Sedangkan sahurnya cuma minum air putih. Saya pengen masak daging sama bikin roti dan menjamu Rasulullah dengan 10 orang sahabat berbuka di rumah kita. Apakah kita punya sesuatu? Kata istri Jabir, oh ada seekor domba kecil. Yang cukup hanya untuk 10 orang. Kecil banget kayak baru lahir gitu. Yang lain gak punya. Sama gandum yang kalau dibuat roti paling-paling cuma bisa untuk 3 lembar roti. Akhirnya kata Jabir, ya udah gak apa-apa. Saya akan potong domba, saya akan masakkan daging. Kamu yang bikin roti ya, kata Jabir kepada istrinya. Oh iya, dibuatin.
Sore hari Jabir datang ke tempat menggali parit kandak nyari Rasulullah. Terus Jabir bilang gini, ya Rasulullah, saya dan keluarga mengundang Rasul bersama 10 orang sahabat makan di rumah saya malam ini. Siapa yang diundang? Rasul bersama 10 orang sahabat makan di rumah saya malam ini. Rasulullah mengatakan, benar wahai Jabir? Benar ya Rasul. Langsung Rasulullah saking kegirangan, Rasulullah berdiri. Terus Rasulullah bilang, wahai kaum muslimin. Itu ada ratusan sahabat loh. Wahai kaum muslimin, Jabir ngundang kita makan malam di rumahnya. Wah, langsung Jabir stres. Rasulullah kegirangan, wahai kaum muslimin, dan kaum muslimin yang Rasulullah makan malam bersama itu pada lapar karena berminggu-minggu mereka dalam keadaan susah. Ketika tahu berita itu langsung semuanya bertakbir pede lagi tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, senang. Jabir yang sendiri enggak bertakbir. Pulang dia ke rumahnya. Langsung pulang terus dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata dia. Kata istrinya, kenapa kamu bertarajuk ya Jabir? Tarajuk itu mengucapkan innalillah, kayak ada musibah gitu. Kenapa kamu tarajuk ya Jabir, ada musibah apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwata illa billah, kata Jabir. Wahai istriku, yang akan datang itu bukan cuma Rasul bersama 10 orang sahabat, tapi satu rombongan yang mereka itu semuanya lapar-lapar, ada ratusan orang. Siapa yang mengundang mereka, kata istrinya? Bukan saya yang undang Rasul, saya emang undang 10 orang doang, Rasul aja yang undang mereka. Apa kata istrinya? Wahai Jabir, kalau Rasul yang mengundang, biarkan mereka datang. Allah dan Rasul lebih tahu. Gak usah khawatir. Paling-paling kalau kurang ntar kita telepon warung Padang. Gak usah khawatir. Nanti Allah dan Rasul lebih tahu lah buat kita. Sami'na wa ato'na aja. Oh gitu? Tapi yang datang banyak nih. Gak apa-apa, sami'na wa ato'na. Udah, begitu datang rumah Jabir kecil lagi. Datang rame-rame. Wah, udah siap nih. Masak apa, Bir? Gitu ya. Akhirnya Jabir ngelirik istrinya, nih gimana nih yang datang rame. Kata Jabir, ya Rasulullah, rumah saya kecil. Kata Rasulullah, ya gak apa-apa, kita duduk di luar aja. Wah, Rasulullah semuanya disuruh duduk di luar. Sampai penuh kayak halaman kayak masjid ini. Jadi rame nih. Bayangin kita belum makan berhari-hari. Terus tiba-tiba ada yang bilang, yuk makan malam di rumah saya, kan senang banget tuh ya. Itu benar-benar break gitu mah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Jabir, Jabir, bawa makanan itu ke sini. Jabir bawa dengan tidak percaya. Aduh, ini gimana? Untung aja dia enggak bilang ke istrinya, sisain dikit dong buat kita, entar enggak ada kebagian gitu ya. Untung Jabir enggak ngomong kayak gitu. Kalau dia ngomong kayak gitu pasti enggak ada mujizat. Karena dia yakin sama Rasulullah, walaupun secara manusiawi agak berpikir, dia datang bawa kayak talam gitu, di dalamnya ada kambing ditutup terus sama roti beberapa lembar. Kata Rasulullah, "Ya Jabir, bagikan makanan ini kepada seluruh kaum muslimin." Tapi dengan syarat mereka tidak boleh membuka tutupnya. Hanya mengambil dari bawah kain dan tidak boleh membuka. Wah, bukan dia makan berdua dengan Rasulullah dulu yang lain nungguin. Enggak, ini suruh bagi dulu dan mereka belakangan. Akhirnya Jabir dalam wajah yang agak-agak kurang nyaman gitu ya. Wajah gak percaya dia bagi, ada yang ngambil. Ngambil dagingnya gede lagi. Wah, dapat yang gede nih. Pahanya apa Jabir? Aduh. Wah, ini mah bagian yang kesukaan saya. Bayangin kita pas Idul Adha baru pertama kali kurban, itu kan beda ya dengan udah biasa kurban. Kalau pertama kali kurban, semangatnya itu bukan semangat berkurban, semangat saya pengen dapat paha depan. Itu pertama banget kurban, karena ngerasa ini kambing saya, ini mah sapi saya pengen ngambil bagian yang saya suka, terserah saya dong. Begitu dicincang-cincang kecil-kecil sama petugas gitu, kita ngelihat yang tadi bagian dagingnya kemana, yang ini bagian kakinya dibawa kemana. Akhirnya kita, wah repot kan ya, pengen ngambil bagian yang kita suka. Begitu juga Jabir, dia bagi ke sahabat, ada yang ngambil, wah dapat roti satu, dapat roti dua, dapat roti tiga. Jabir makin lama makin bingung, nih kenapa gak habis-habis nih. Yang ngambil udah mulai puluhan, akhirnya ratusan. Setelah semuanya ngambil dan makan, mereka pulang. Tempatnya itu masih menggunduk gitu, masih kayak penuh. Kemudian ketika semuanya udah pulang, tinggallah Rasulullah, Jabir dan istrinya. Rasulullah mengatakan, sekarang tinggal kita. Wahai Jabir, bukalah. Pas dibuka oleh Jabir, Jabir dan istrinya langsung bertakbir karena ngelihat tidak ada satu potong daging pun yang berkurang. Ini berita gembira untuk mereka setelah sholat. Akhirnya Jabir makan bersama Rasulullah. Rasulullah mah makannya kan gak banyak. Jabir makan. Udah gitu udah kenyang. Kata Rasulullah, Jabir ambil lagi. Enggak ya Rasulullah udah kenyang. Ambil lagi. Diambil lagi sama dia. Udah kenyang. Ya Jabir ambil lagi. Makan lagi. Kata Jabir, ya Rasulullah udah terlalu kenyang. Ambil lagi. Makan. Kata Rasul. Wah.
akhirnya Jabir minta ampun. Ya Rasulullah, ampun, saya udah kenyang sekali. Ya Jabir, sesungguhnya kalau kamu merasa kekurangan makanan, maka jadikanlah makanan itu untuk dimakan bersama-sama. Jadi satukan gitu, jangan makan sendiri-sendiri kalau kita kekurangan makanan. Ini peristiwa kedua yang menjadi berita gembira, penyemangat buat sahabat bahwa mereka akan menang dalam perang Ahzab. Jadi itu membantah semua fitnahnya orang munafik, orang Yahudi, sehingga kaum muslimin jadi pede gitu gara-gara peristiwa itu. Selalu kayak gitu, kalau kita baca sejarah perang bersama Rasul, ketika sahabat down, Allah kasih banyak sekali kejadian-kejadian yang membangkitkan semangat mereka. Dan termasuk salah satu kejadiannya itu kayak ketika perang Badar, turun hujan pada waktu subuh saat para sahabat banyak yang harus mandi janabah dan harus berwudu untuk sholat subuh. Gak ada air, Allah turunkan hujan. Hujannya khusus untuk mereka aja. Hujan lokal banget gitu ya. Jadi hujannya itu cuma daerah situ doang. Yang daerah musuh gak ada hujan. Ini mukjizat dan ini adalah penyemangat, berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang mau melibatkan Allah. Jadi kalau kita melibatkan Allah, Allah enggak akan mengecewakan kita. Masih ingat kisah siapa yang pernah pekan yang sebelumnya? Kisah siapa? Kisah Siti Hajar. Ya, ketika Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim di tengah padang pasir, terus Siti Hajar bertanya apa? Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim menjawab, tidak, karena pertanyaannya salah. Tapi begitu pertanyaannya dirubah, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Kata Siti Hajar, baru Ibrahim mengangguk dan mengatakan, ya ini perintah Allah. Ketika Ibrahim mengatakan ini perintah Allah, apa kata-kata Siti Hajar? Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau gitu Allah enggak akan mengecewakan kami. Berangkatlah wahai suamiku. Jadi kalau udah melibatkan Allah, urusan mah jadi mudah. Kita sering memudahkan urusan kita kalau ngelibatin duit. Padahal duit itu tidak selalu bisa memudahkan urusan kita. Apakah kita bisa membeli kesembuhan ketika kita sakit? Banyak orang kaya yang tidak mampu membeli kesembuhan walaupun dia punya dunia dan seisinya. Bahkan mereka tidak mampu membeli kesembuhan dari penyakit yang sedikit saja. Tapi ada orang yang miskin, yang hanya dengan minum air putih, kemudian dia di ruqyah membaca Al-Fatihah, Allah beri kesembuhan. Artinya, kita belajar yakin sama Allah untuk melibatkan Allah di dalam sholat. Jadi sholat itu cara kita melibatkan Allah dalam urusan kita. Kalau kayak gitu, insya Allah kita akan ngerasain sholat itu sesuatu yang break banget, solusi banget, refresh. Sholat itu benar-benar istirahat, sholat itu benar-benar menenangkan. Kenapa? Karena saya akan melibatkan pencipta alam semesta dalam urusan saya. Udah, azan? Insya Allah nanti kita lanjutkan kisah-kisah tentang bagaimana sahabat dan para tabi'in bisa menjadikan sholat itu sebagai break atau roha. Sehingga mudah-mudahan kita bisa meniru mereka dalam sholat-sholat kita. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang menjadikan salat dan zikir itu sebagai break dalam hidup kita. Gimana caranya kita ngerasain semangat pergi ke masjid atau semangat menyebut nama Allah, semangat melibatkan Allah itu kayak semangat kita nge-break ketika kita dalam bekerja atau mungkin break me time kalau untuk kita pribadi gitu ya, butuh me time ketika kita penat dengan urusan keluarga, kita penat dengan urusan pekerjaan, kita capek dengan berbagai macam masalah, akhirnya kita butuh waktu untuk sendiri, kita butuh me time, atau mungkin kita butuh waktu untuk berdua dengan pasangan kita, sehingga kita mungkin jalan kemana, makan di mana, nonton apa, dan seterusnya, itu kan semangat gitu ya. Bahkan kalau udah dijadwalin, misalnya kalau malam minggu besok kita misalnya mau nonton film misalnya, itu belum kejadian tapi udah bisa bikin break di hati kita, udah bisa bikin lega gitu. Walaupun kita punya banyak beban, tapi pas tahu minggu besok kita mau jalan nih, kan jadi nyaman ya. Sebesar apapun masalah kita, tetap aja semangat. Kenapa bisa gitu? Karena kita nganggap nonton itu break. Nonton itu refreshing buat kita. Bisa benar-benar menyegarkan semangat kita. Atau kalau teman yang senang musik misalnya.
gimana semangatnya kita misalnya pas tahu datang grup-grup musik idola kita. Sebutlah kalau anak-anak reggae misalnya datang grup musik reggae yang dari Brazil gitu atau dari Jamaika datang ke Indonesia, atau anak-anak rock atau NoFX misalnya datang untuk anak-anak punk rock misalnya ya, atau duet sama manggung bareng dengan Rosemary. Wah, kan itu kan kapan-kapan gitu ya. Terus beli tiket, udah gitu kita lihat tiketnya setiap hari, dilihat lagi tiketnya, padahal tanggalnya udah dihafal tapi masih ada aja dilihat-lihat terus. Kenapa? Karena kita ngerasa itu sesuatu yang benar-benar bisa nyelesain atau bisa menenangkan kita. Atau siang hari ketika malamnya kita akan nonton bola final Liga Champions antara Real Madrid melawan Manchester United misalnya. Siang itu kan kita udah nyiapin kopi, udah nyiapin kacang, udah nyiapin cemilan-cemilan, udah ngajak teman-teman kita kalau perlu nontonnya itu yang layarnya agak gede gitu. Nontonnya bareng-bareng, gak akan tidur. Wah, kita udah planning, udah bikin rundown-nya, udah bikin itinerary-nya, kita bakalan ngapain, sehingga siangnya aja kita udah semangat gitu. Padahal nontonnya masih ntar malam, tapi dari siangnya kita udah semangat. Dan kita akan ngelakuin hal-hal yang mungkin bagi orang ngapain sih gitu-gitu amat, bagi kita asik tuh. Kenapa? Karena kita nganggap itu sesuatu yang break, yang benar-benar ada semangat break-nya bagi kita, ada semangat seru, nyantai, asik, nyaman buat kita. Orang nonton Persib misalnya, sebagai orang Bandung kan, kalau Persib lagi main, apalagi lawannya tetangga misalnya kan nih, wah itu kan semangatnya semangat perjuangan 45 kan, rela mati tuh. Udah gitu kita hujan, panas, gak penting. Gak ada cerita, kenapa gak ikut nonton Persib? Hujan, itu gak pernah dengar kan? Malu malah kalau dia ngomong gak nonton Persib gara-gara hujan. Jadi gak ada alasan hujan. Walaupun sholat di masjid itu sebetulnya, hujan itu alasan yang dibolehkan dalam agama untuk tidak ke masjid loh. Ada gak alasan bagi teman-teman bobotoh, hujan gak perlu nonton di stadion, nonton di rumah aja? Gak kan? Saking luar biasanya semangat kita untuk nonton di stadion bola. Jadi hujan malah makin seru. Makin hujan itu makin keren gitu. Hujan gak misalnya gak, tiketnya habis, itu bukan masalah. Mau hujan, mau tiketnya habis, mau jalannya jauh dari luar kota dan segala macam, mau misalnya dihadang sama musuh atau apapun istilahnya, itu bukan masalah. Kenapa? Kita nganggap itu sebagai sesuatu yang seru buat kita. Bisa gak kita punya semangat yang kayak gitu ketika kita mendengar suara azan? Atau yang paling dekat gini deh. Bisa gak ya setiap waktu azan itu semangat kita mendengar atau menunggu waktu azan tuh kayak semangat kita nunggu azan maghrib ketika sedang berpuasa? Tuh kan azan paling indah tuh kan azan maghrib ketika bulan puasa ya. Itu azan paling indah. Gimana pun muazinnya biasa aja itu gak masalah. Kalau azan yang lain kan kita kadang-kadang sok-sok mengkritik muazin gitu. Ah, muazinnya gak enakan, saya malas ke masjid, alasannya muazin. Tapi kalau buka puasa, muazinnya kakek-kakek, anak kecil yang baru belajar, malah kita bersyukur kalau ada anak kecil yang iseng belajar azan. Jam 5 lebih dikit gitu, Allahu Akbar, wah buka gitu. Ada alasan, nanti pas ternyata, ternyata salah, ya gak apa-apa udah makan, Alhamdulillah gitu kan. Azan paling indah itu azan maghrib ketika puasa. Hari Senin, hari Kamis, bulan Ramadan, tanggal 9 Zulhijjah, itu azan maghrib terindah yang kayaknya yang gak tahu saya doang atau teman-teman ngerasain juga. Saya mah ngerasain itu azan maghrib paling indah, ditunggu-tunggu gitu. Nih azan, kok belum azan aja, padahal udah mau gelap nih, lihat jam, dikit-dikit lihat jam, pengen banget azan. Begitu azan langsung, malah belum azan juga udah dipegang di sini nih. Begitu udah mendekati azan taruh di sini. Pas azan langsung saking udah enggak sabaran nunggu azan. Bisa enggak kita punya semangat menunggu azan yang kayak gitu tapi untuk waktu-waktu yang lain? Menjelang zuhur, kok belum azan ya? Aduh, bentar lagi mau azan harusnya nih. Kok belum dikumandangin azan? Langsung wudu, datang ke masjid, nungguin. Bayangin, ada seorang tabi'in. Ini dikenal dengan istilah sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Namanya Sa'id Ibnu Al-Musayyib atau Al-Musayyab. Sa'id Ibnu Al-Musayyib ini 30 tahun mendengar azan di dalam masjid. Maksud mendengar azan dalam masjid, dia tidak berkumandang azan di Madinah kecuali Sa'id ada di dalam masjid.
Gak pernah ngedengerin azan di tempat wudu, itu gak pernah. Apalagi di rumah. Di tempat wudu aja gak pernah. Selalu mendengar azan di dalam masjid. Begitu azan pasti ada saya di dalamnya. 30 tahun. Dan 40 tahun sholat gak pernah melihat punggung orang. Artinya sholatnya di shaf, shaf pertama terus. Gak pernah ngelihat punggung orang. Gak pernah di shaf kedua apalagi shaf belakangan. 50 tahun sholat berjamaah di masjid dari takbiratul ihram bersama imam. Jadi 30 tahun azannya di dalam masjid, 40 tahun sholatnya di shaf pertama, dan 50 tahun dia sholat selalu takbiratul ihram bareng dengan imam. Saking semangatnya Sa'id ibn al-Musayyib untuk melaksanakan sholat. Bagi dia sholat itu udah mungkin bisa kita bilang kayak konser buat kita. Sholat itu sesuatu yang ditunggu-tunggu banget, dibela-belain. Bahkan mau bayar berapapun dia rela, yang penting dia bisa sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid. Ini gimana sih punya semangat yang kayak gini? Sampai kita akhirnya bisa ketika mendengar suara azan itu bahagia gitu. Ketika menyebut nama Allah itu jadi tenang. Ketika disebut nama Allah kita dengar dari orang lain, kita jadi mantap. Innamal mu'minun innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin yang sebenarnya jika disebut nama Allah hatinya gemetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah. Bisa gak sih pas dengar azan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung gemetar hatinya, gemetar rindu gitu. Kita pengen banget, saya pribadi tuh pengen banget begitu dengar azan tuh rindu gitu. Aduh, dipanggil sama kekasih saya nih, langsung wudu, langsung datang ke masjid dengan perasaan berbunga-bunga, bahagia, dipanggil. Kayak kita di miss call oleh calon kita. Saya bilang calon ya. Kalau saya mah di miss call sama istri. Tapi beda sih di miss call sama istri sama calon gitu beda. Di miss call sama calon itu lebih cepat datangnya gitu ya. Di miss call sama istri ini pasti mau nagih uang bulanan ini mah. Coba bayangin di miss call oleh istri kita, di miss call oleh calon kita, atau mungkin bagi sebagian orang di miss call oleh pacarnya. Itu miss call tuh di capture sama dia. Lagi miss call keluar suara dia yayang gitu ya. Capture, langsung capture. Jam, tanggal, dan segala macam di capture. Wah bangga, dilihat-lihat. Sekali dapat SMS, dihafal SMS-nya. Cuma satu SMS yang dia gak berani hafal. Lo gue N, itu gak dihafal sama dia. SMS putus. Kalau SMS, ya saya terima. Atau apapun lah bahasanya, saya belum pernah diterima soalnya ya. Jadi gak tahu gimana sih rasanya diterima nembak gitu. Bilang, aku suka lo sama kamu, kamu mau gak jadi pacar aku? Terus dia jawabnya gimana sih? Kalau ya, saya soalnya keseringan dibilang enggak sih soalnya jadi gak. Jadi gak ngerti rasanya ya tuh gimana gitu. Satu-satunya ya yang saya dapatin itu ya menikah. Alhamdulillah gara-gara itu jadi terjaga. Kalau iya untuk jadi pacar belum pernah, jadi gak tahu rasanya gimana gitu. Yang sering itu, enggak ah, males ah, ah gitu banget sih sama saya. Jadi gimana bahagianya kita mendapatkan panggilan dari orang yang menurut kita, kita cintai, kekasih kita, idola kita, dan seterusnya. Bayangin gak usah kekasih, idola kita aja nge-like postingan kita kan bahagia banget tuh. Ada 1000 like, 999 itu gak berarti tanpa yang satu itu. Like dari idola kita banget gitu. Wah ternyata dia yang nge-like saya loh gitu. Langsung nunjukin postingan berikutnya apa? Like itu yang diposting gitu. Jadi dapat like dari yang kita idolain itu di capture, diposting lagi. Di like lagi sama dia. Dua kali akhirnya dia malas juga, akhirnya dia unfollow. Gimana apa caranya biar kita bisa punya semangat kayak gitu? Ketika mendengar suara azan. Pertama, kita harus belajar butuh sama Allah.
Karena kalau kita butuh, pasti kita akan nunggu-nunggu nih. Kalau kita ngerasa butuh sama Allah, pasti kita akan lebih ringan untuk datang kepada Allah. Analogi paling gampang tuh, saat kita dalam banyak masalah, kan kita jadi gampang sholat ya. Kalau lagi banyak masalah, sholatnya khusyuk. Lagi banyak masalah, tahajud. Berapa juz? Satu juz. Aduh, gak ada yang dua juz ya. Gitu. Kalau lagi diputusin, nyari yang dua, dua juz. Kalau lagi nyambung, nyarinya yang dua ayat. Gak ada yang dua juz. Saya lagi pengen yang dua juz. Eh, jangan yang satu juz. Di Alatif mah cuma satu juz doang. Saya pengen yang satu rakaatnya itu tiga lembar. Jadi sepuluh rakaat. Sepuluh rakaat itu tiga juz. 30 lembar. Oh, ada tuh. Di mana? Di Mekah. Tadi. Di Baghdad. Nah, artinya kok bisa ketika kita lagi banyak masalah sholatnya ringan? Coba pas lagi banyak masalah pasti ke masjidnya rajin kan? Wudhu langsung udah ada di masjid. Malah kita sering nunggu-nunggu muazin. Begitu muazin telat dikit aja langsung kita yang azan. Azannya baper lagi tuh. Hayalah sholatnya, hayalah sholat, perhatiin gue dong gitu ya. Ya, yeah. Ayalah solahnya irama kurdi, tapi kurdi yang paling baper. Kalau kurdi kan hayalah solah. Ini lebih baper dari itu. Sampai ada serak-serak basahnya. Udah gitu saking bapernya panjang, keputus lagi napasnya. Ek di akhir gitu. Ini semangat ke masjid. Kok bisa? Karena kita ngerasa butuh sama Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati bapaknya supaya bapaknya itu butuh kan? Jadi semangat. Lagi banyak hutang, ya Allah, mudahkanlah saya dalam membayar hutang. Kalau perlu, tolong lembutkan hati orang itu supaya melunaskan hutang saya. Gitu. Ini kan gara-gara kita butuh. Cuman kenapa kita selalu ngerasa butuhnya pas lagi ada masalah? Bukankah hidup kita itu sebetulnya dalam banyak masalah? Dan masalah itu sebagian besarnya kita belum sadari karena belum terjadi mungkin. Kita selalu butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kadang Allah, bahkan bukan kadang, sering Allah itu menolong kita, menyelamatkan kita dari banyak masalah tanpa kita sadari. Sehingga kita pikir gak ada masalah. Padahal masalah itu datang kepada kita. Allah bentengi kita dengan sholat-sholat kita yang sebelumnya. Sehingga pas masalah datang, akhirnya dia mental lagi. Datang lagi masalah, hilang lagi, datang lagi. Itu sering, lebih sering daripada masalah yang udah datang kepada kita, kemudian Allah angkat setelah kita ngerasain. Malah lebih sering kita belum sempat merasakan masalah, udah Allah angkat masalahnya. Cuman kita gak sadar. Makanya Allah mengatakan, Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk mengangkat masalah dari hambanya. Ada yang diangkat masalah setelah hamba itu merasakannya sehari, dua hari, setahun, dua tahun. Ada yang diangkat masalah itu sebelum hamba itu merasakan masalah ini. Jadi sering justru Allah itu sebetulnya menghindarkan kita dari masalah, menghindarkan kita dari kecelakaan, menghindarkan kita dari musibah, menghindarkan kita dari kerugian, menghindarkan kita dari sakit, penyakit. Sering menghindarkan kita dari banyak hal. Cuman Allah gak pernah ngomong gini, hei hambaku, ini udah ya satu masalah aku hindarin nih. Kamu bersyukur gak sih? Ya bersyukur Allah, alhamdulillah gitu. Terus ini hambaku, kalau Allah mau ngomong kayak gitu, kayaknya kita gak sempat ngapa-ngapain. Kenapa? Sehari mungkin 1000 kali Allah akan ngomong kayak gitu kepada kita. Dihindarkan. Baik masalah yang menimpa kita secara personal ataupun masalah yang menimpa kita secara kolosal. Baca deh sains tentang astronomi. Dalam semalam itu berapa asteroid atau komet atau bintang jatuh ke bumi yang terhindar oleh kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangin ukuran mobil aja. Walaupun ukurannya gede terus sampai bumi karena terkikis oleh gravitasi, jadi seukuran mobil kena rumah kita, kan lumayan tuh. Bayangin, kalau Allah tidak menghindarkan. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, bagaimana kami menjaga kalian dari langit dan dari bumi di dalam surat Al-Muluk. Apakah kalian merasa aman? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjaga kalian di langit dan di bumi. Terus siapa yang memberi kalian minuman, memberi kalian udara dan segala macam. Allah tuh banyak ngasih kebaikan buat kita. Yang harusnya kemarin kita ketularan dengan penyakit seseorang, tapi Allah hindarkan kita gak ketularan, yang ketularan teman kita. Akhirnya kita jadi menjenguk dia, bukan dia yang menjenguk kita. Kok bisa? Kita gak sadar aja. Bukankah kita sering harusnya menjenguk dijenguk oleh teman kita, malah kita yang menjenguk dia kan ya. Sama kayak saya sama teman pergi misalnya lagi ke Batu Karas.
Ternyata kita sama-sama digigit nyamuk di sana, mah. Nyamuk apa? DBD. Pas sudah digigit nyamuk pulang, baru di jalan dia udah sakit. Akhirnya pas sampai di Bandung, saya ngejenguk dia. Walaupun seminggu kemudian dia jenguk saya sih. Tapi setidaknya harusnya, mungkin bukan saya doang, saya, dia, dan beberapa teman yang lain rata-rata pernah kegigit nyamuk lah, karena di sana banyak nyamuk. Cuma kenapa kita berdua doang yang sakit, walaupun dia duluan kemudian saya. Bayangin kalau yang lain juga kena. Yang lain yang gak kena DB itu mungkin ngerasa, ah saya emang gak kena sakit. Padahal mungkin dia pantas juga untuk dirawat di rumah sakit, tapi Allah menghindarkan musibah itu dari dia. Dia aja yang gak sadar. Dan itu sering terjadi dalam hidup kita. Maka kita harus selalu ngerasa butuh 24 jam dalam sehari, setiap detik kita butuh kepada Allah. Sehingga setiap kali Allah panggil, ah dah saya emang butuh sama Allah, udah datang ke Allah. Apalagi memang nyata-nyatanya secara zahir, emang kita punya banyak masalah. Wajah-wajah kita kan wajah-wajah bermasalah nih, banyak masalah gitu. Ketika kita lagi ngerasa sangat banyak masalah, maka sholat itu harusnya benar-benar jadi break kita dari masalah-masalah kita. Gak nyaman hatinya, perasaannya, lagi tadi mungkin baru rame dengan pasangan, baru dimarahin sama orang tua, baru ada masalah sama teman, baru apa, baru ngalamin sesuatu yang gak nyaman. Hayalah sholat, udah datang aja ke Allah, karena ngerasa butuh. Karena kita yakin begitu kita datang kepada Allah, kita libatkan Allah, Allah akan ikut menolong kita dalam masalah kita. Itu pasti. Tapi kalau kita gak pernah ngelibatin Allah, gak usah nuntut-nuntut Allah. Allah gak akan bilang, emangnya kamu ngelibatin saya? Bukankah kamu gak pernah datang ketika saya panggil? Atau datangnya malas-malesan sekedar menunaikan kewajiban doang, dan itu juga belum tentu sah? Coba datang sebagai orang yang butuh kepada Allah, pasti kita akan ngerasa lebih nyaman, lebih semangat untuk sholat. Dan kalau perlu gini aja nih, begitu azan ingat masalah apa yang kita pengen, masalah mana yang kita pengen tuntasin dulu. Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah saya pengen lamar kerja, datang ke Allah, Allah saya pengen dapat kerjaan yang halal, udah. Besok Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya baru ketemu cewek, cuma saya gak tahu namanya, nyari di mana ya? Ya tanya ke Allah aja deh, gitu. Datang ke Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya ketemu lagi dengan dia. Kalau kedua kali ini saya gak akan sia-siakan nih kesempatannya nih. Langsung PDKT, kenalan gitu ya. Yang pertama tadi kan agak-agak jaim. Ngeliat-liat sekali, atau ngeliatnya lewat spion. Tapi kalau yang ini mah, wah udah gak ada basa-basi. Neng, boleh tukar nomor HP? Gitu. Ya boleh, ternyata dia kasih nomor handphonenya. Nomor handphone yang udah expired. Pas ditelepon nomornya tidak terpasang gitu ya, jadi akhirnya nggak nyambung. Minta ke Allah, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, saya pengen punya anak, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, saya pengen apa gitu. Setiap Allahu Akbar minimal belajar ada pengennya dulu deh, dan insya Allah selalu kita butuh Allah. Dan nggak usah khawatir, ah pedagang banget sih, asal datang ke Allah minta sesuatu nggak masalah. Allah itu suka dimintai, Allah itu suka dicurhatin, Allah itu suka kalau hambanya itu merengek di hadapan Allah. Istilah bahasa Arabnya itu ilhah. Allah itu suka kepada hamba yang suka ilhah, merengek. Allah gitu. Ngomong, ada apa ya, ya abdi, ada apa? Allah, ini ada masalah dikit nih. Kenapa? Aduh, saya mah jerawatan Allah. Gimana ya caranya? Ini bukan main-main ya. Kenapa? Karena Nabi bilang apa? Mintalah kepada Allah walaupun garam. Jadi kalau urusan sepele kayak garam aja minta ke Allah, apalagi urusan jerawat, kan itu lebih berbahaya itu. Menentukan nasib kita kan jerawat mah ya. Apalagi jerawatnya gede di hidung satu, di ini satu, kelihatan banget. Kan menentukan nasib banget. Ah kamu orangnya jorok, gak mau sama kamu kan gitu ya. Makanya jerawat itu bukan masalah sepele. Kalau garam aja kita minta sama Allah, apalagi bab jerawat. Allah kenapa wahai hambaku pengen langsing, eh gitu. Pengen langsing minta sama Allah. Allah kenapa hambaku pengen ada kumis, udah pakai wadoyok belum keluar-keluar juga gitu. Minta sama Allah. Bukan kumis, mungkin janggut kali ya. Saya pengen ikut sunnah ya Allah. Cuman saya mah bukan ingkar sunnah. Memang gak ada kumis ya Allah. Udah gak ada janggut. Udah dikasih banyak segala macam. Kemiri, wakdoyok, segalanya. Belum keluar. Keluar juga sehelai gini ya Allah. Malah jadi aneh gitu. Malah jadi aneh. Minta kepada Allah walaupun gak garam. Tapi bukan bermain-main dengan Allah. Karena kita ngerasa Allah apa? Allah mah tempat segala meminta.
semuanya ada di sisi Allah. Kebaikan itu ada semuanya di sisi Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ada masalah? Sholat. Ada masalah? Sholat. Makanya hadisnya apa kata sahabat? Annan nabiyya idza hasibahul amr fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau lagi ada masalah sedikit, sholat. Segera sholat. Kita bisa menyebutnya sholat hajat, bisa menyebutnya sholat istikharah, bisa menyebutnya sholat sunnah mutlak. Apapun lah yang penting sholat. Ada masalah dikit? Sholat. Nunggu teman, kok gak datang-datang ya? Mudah-mudahan dia gak kejebak macet. Sholat aja nunggu sambil nunggu. Apapun, belajar akrab sama Allah gitu. Dikit-dikit miss call Allah gitu. Dikit-dikit telepon Allah. Dikit-dikit SMS sama Allah. Dikit-dikit curhat sama Allah. Belajar akrab deh sama Allah. Dengan demikian, kita akan ngerasa sholat itu break banget buat kita. Tapi kalau kita gak akrab sama Allah, gak break. Kayak kita mau ketemu seseorang yang kita gak terlalu kenal, dan canggung juga, dan kita juga gak terlalu nyaman dengan dia, karena banyak hal tentang dia yang kita belum tahu. Akhirnya pas mau ketemu dia kan jadi beban tuh. Kayak kita mau audisi misalnya, apalagi mau audisi gitu. Kita tahu nih hari ini suara saya serak banget nih mau audisi. Ketemu sama Ahmad Dhani, Anang, dan segala macam, Agnes Monica gitu kan ya. Terus pas ada lagi audisi, gimana lagu saya, hancur banget atau gimana? Kan gitu nanya gitu. Kata apa yang lain, kalau aku sih yes, gak tahu Anang gitu. Nah baru kan jadi, kalau kita mau ketemu seseorang yang kita gak kenal, kita takut, kita gak akrab sama dia, pasti gak nyaman. Tapi kalau ketemu sama seseorang yang kita sayang, kita cinta, kita akrab, kita udah soulmate banget, pastinya nyaman. Kayak kita mau ketemu teman, ada teman baru, ada teman lama. Teman baru mah belum kenal, mau dikenalin nih. Atau baru kenalan lewat WA atau lewat sosial media, mau kenalan. Kan gak selalu nyaman ya. Tapi kalau kenal ketemu teman lama yang udah lama gak ketemu, tapi dia sahabat kita banget, soulmate kita banget, kan di semangat gitu mau datang. Ketemu di mana? Di TSM misalnya. Jam berapa? Jam 1 siang gitu. Gak masalah jam berapa juga, jam 11 malam, jam 12 malam. Kenapa? Karena nyaman. Kalau kita akrab sama Allah, kita datang ke Allah tuh nyaman. Kalau kita datangnya ke Allah gak nyaman, pasti kita gak akrab sama Allah. Kenapa gak akrab sama Allah? Jarang curhat sih sama Allah. Kenapa gak akrab sama Allah? Gak ngerasa butuh sama Allah. Kenapa gak akrab sama Allah? Jarang miss call Allah. Coba miss call Allah atau calling Allah deh. Insya Allah akan semakin akrab. Makin akrab, ngomongnya makin nyaman. Rabbi wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Rabbi inni khiftul mawaliya min warai. Rabbi wa kanat imraati aqira. Rabbi fahab li min ladunka waliya. Rabbi waj'alhu rabbi radiya. Kita Rabbi, Rabbi, Rabbi aja terus. Teman kalau berdoa itu manggil Allah itu apa? Ya Allah. Itu kurang akrab. Kalau manggil Allah itu boleh ya Allah tuh, tapi doa ya Allah itu mah doa yang tegas dalam kondisi yang benar-benar sulit ya. Tapi kalau sehari-hari mah pakainya Rabbi. Tuhanku gitu. Sama kayak Sulaiman, Rabbi. Ada masalah dikit, Rabbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Rabbi, Ilahi. Ilahi itu lembut banget. Ilahi. Ngomong gitu, Ilahi. Saya ini lagi ada masalah, Ilahi, saya lagi kayak gini, Ilahi, saya lagi kayak gitu. Terus saja sering-sering, makin sering kita menyebut Ilahi, 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 makin akrab. Makin akrab, makin gampang kita untuk menikmati break sholat kita. Makanya Nabi itu saking akrabnya sama Allah, begitu mendengar suara azan, bahagia. Ali bin Abi Thalib itu mendekati waktu sholat, udah bahagia duluan. Kenapa Ali kok senyum-senyum, bentar lagi mau ketemu Allah, gitu. Kenapa senyum-senyum bentar lagi mau sholat? Kenapa senyum-senyum bentar lagi mau azan? Bahagia. Bukan begitu azan. Lah kok azan sih jam segini juga? Bukan. Kenapa? Karena dia akrab sama Allah. Jadi ngerasa butuh, ngerasa akrab, itu ngebantu banget. Kemudian tips yang kedua, agar kita bisa nganggap salat itu sebagai break dalam hidup kita, belajar menikmati sholat. Tentunya kita gak bisa menikmati sholat kalau kita gak tahu makna dari setiap bacaan sholat kita.
Teman-teman tahu arti dari setiap bacaan sholat? Mungkin sebagian tahu, sebagiannya enggak ngeh. Makanya coba baca dulu deh. Ketika ada waktu senggang, baca arti bacaan sholat. Apa arti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ard. Apalagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Apalagi kalau kita tahu bukan cuma artinya, tapi keutamaan dari setiap zikir itu. Itu akan menikmati banget. Kita tahu keutamaannya, sama kayak kita menikmati sebuah lagu yang kita banget. Lagu yang kita banget atau film yang kayak ngisahin masa lalu kita. Pernah nonton yang tenggelamnya kapal Van der Wijk? Saya nonton itu kayak nonton diri sendiri misalnya gitu ya. Kenapa? Ah, itu mah saya banget. Akhirnya sekarang saya survive, jadi sastrawan. Sejak saya jadi sastrawan, saya banyak karya-karya. Akhirnya dia jadi datang lagi ke saya, pengen balik lagi. Cuman sudah tertutup pintu hati saya buat dia misalnya. Nah, coba gimana orang baper nonton film yang dia banget? Karena dia tahu ceritanya, alurnya. Begitu juga baper ketika dengerin lagu yang liriknya dia banget gitu. Kan kadang-kadang ada lagu yang di antara sekian banyak lagu, saking kita banyak wawasan tentang kelaguan, tentang musik, kita kan tahu nih, ini lagu ini saya banget, ini lagu ini kasus yang ini lagu ini kasus ini. Saking dia soul musiknya bagus, ketika ada yang undang dia untuk perform, tanya dulu nih masalahnya di sini apa, gitu ya. Dia ngasih menu lagu sesuai dengan masalahnya. Kalau lagu tentang pernikahan, nanti dia kasih lagu-lagu tentang cinta. Kalau lagu perceraian, nanti dia kasih lagu-lagu tentang talak tiga, gitu ya. Jadi artinya bisa menghayati. Begitu juga kalau kita menghafal dan tahu makna dari zikir sholat kita, itu akan jauh lebih menghayati. Apalagi kalau kita tahu fadilahnya. Fadilah membaca surat ini, fadilah membaca zikir ini. Kita akan pakai semua itu termasuk doa ketika sholat sesuai dengan masalah. Begitu ada masalah, oh doanya ini, ada masalah itu doanya. Jadi variatif sholat kita itu kaya gitu. Enggak monoton itu-itu aja. Asal sujud pasti subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu mah udah di luar kepala, jadi enggak menghayati. Coba tambahin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi plus doa yang kita lagi ada masalah. Contoh masalah hutang gitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal termasuk min ghalabatid dain wa qaharir rijal. Sama kayak saya misalnya sholat menjelang perform. Mau apa? Ceramah misalnya. Berarti sholat itu saya doanya apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani wahlul 'uqdatan min lisani, diulang berkali-kali supaya saya mudah menyampaikan kebenaran yang Al-Qur'an dan hadis sehingga bisa diterima dan menjadi amal jariah. Ini sesuai dengan request kita banget. Artinya kita hafal dan tahu artinya. Dan tahu fadilahnya. Contoh fadilah membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu sama dengan kalau kita baca itu malaikat berebut untuk mencatat, ya. Jadi kalau teman-teman sami Allahu liman hamidah, kata imam, Allah mendengar orang yang memujinya. Kan itu artinya sami Allahu liman hamidah. Kalau kita enggak tahu, ah biasa aja sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau kita tahu pas imam bilang sami Allahu liman hamidah. Hah? Oh gitu ya? Rabbana walakal hamd, gitu kan? Allah mendengar siapa yang memujinya. Langsung kita Rabbana walakal hamd, ya Allah engkau segala puji bagimu. Kenapa? Karena Allah lagi dengerin nih. Kita menghayati itu. Begitu imam mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kita dalam hati mengatakan ya benar banget, Allah segala puji, semuanya baik di sisi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, kita maknai dalam hati kita. Maliki yaumiddin, ya Allah pada hari itu selamatkan saya. Yaumuddin, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bilang dalam hati kita, emang siapa lagi selain engkau ya Allah. Kan di situ mengatakan hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Terus kita membatin, siapa lagi selain engkau ya Allah, engkau lah satu-satunya. Kalau kita sibuk kayak gitu, sholat kita tuh akan nikmat banget. Sholat kita tuh akan dihayati banget. Sehingga karena kita menikmati sholat, kita jadi larut.
Ketika kita larut, perasaan kita larut, spiritual kita larut, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ketenangan, yang ketenangan itu sebetulnya solusi paling konkret untuk masalah-masalah kita. Nih, ada contoh dari generasi tabi'in. Namanya Urwah bin Zubair. Tahu Urwah bin Zubair? Anak siapa? Anak Pak Zubair. Urwah bin Zubair. Cucunya siapa? Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Generasi kedua namanya generasi tabi'in. Nah, Urwah bin Zubair di usianya yang sekitar 60-an tahun pernah diuji oleh Allah dengan sakit, kalau di zaman sekarang mungkin mirip dengan kanker, tapi di kakinya, atau tumor gitu ya di kaki. Sehingga para tabib yang diundang ke istana raja, waktu itu dia lagi diundang ke istana raja di Damaskus, sampai di sana ketahuan dia sakit, akhirnya dirawat di sana di Damaskus, enggak pulang ke Madinah. Raja ngundang tabib-tabib ahli dari semua negeri termasuk dari Cina gitu. Kalau sekarang mungkin dokter spesialis. Ngundang nih dokter-dokter. Pas diundang di istana raja, para dokter ini, tim dokter menyimpulkan kakinya Urwah harus diamputasi. Kenapa? Karena tumornya itu udah tumor ganas. Kalau enggak diamputasi, nanti virusnya, bakterinya akan menjalar ke seluruh tubuh. Akhirnya mereka bilang ke Urwah, ya Urwah, kakimu itu sudah parah dan harus diamputasi. Bagaimana pendapatmu? Kata Urwah, lakukanlah apa yang menurut kalian baik. Saya berlindung kepada Allah SWT. Udah, akhirnya siap nih, tim dokter udah siap mau amputasi Urwah. Dibaringkanlah Urwah di atas tempat tidur. Lalu mereka bawa satu botol minuman khamer. Kata tabib, ya Urwah, minum ini. Apa ini? Kata Urwah, ini khamer. Ma'azallah, kata Urwah, demi Allah saya tidak akan minum khamer. Kata dokter-dokter, ini minum ini supaya kamu teler sehingga gak merasakan sakit ketika dipotong kakimu. Kata dia, demi Allah saya tidak mau sembuh dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Lagi pula kalau pikiran saya hilang, bagaimana saya akan mengingat Allah? Kata Urwah, ya udah kalau kamu gak mau dengan barang yang haram, ini ganti aja, bius. Tadi ditawarin pertama khamar gak mau, sekarang bius. Kami kasih kamu bius, dia kayak apa, diusap di wajahnya, di hidungnya, kemudian dia nanti pingsan. Ini apa ini bius? Kalau kamu pakai ini, kamu akan pingsan, gak sadarkan diri. Sehingga kamu gak ngerasain sakit ketika diamputasi. Apa kata Urwah? Demi Allah, sakit itu adalah kifarat dosa. Dan saya tidak mau kehilangan kifarat dosa dengan cara tidak merasakan sakit ketika dipotong kaki saya. Saya akan belajar bersabar sehingga rasa sakit itu akan mengkifarat dosa-dosa saya. Kalau kita bilangnya, ah kifarat dosa kan banyak. Bisa istighfar, bisa taubat, bisa ngapain harus gitu-gitu amat kan ya? Enggak, orang-orang soleh enggak akan memilih untuk mendapatkan kebaikan apapun, karena saking tamaknya kepada kebaikan dia ambil apapun kesempatannya. Saya mau ngerasain sakit supaya mengkifarat dosa, kata dia. Terus gimana ini? Enggak mau pakai bius? Enggak. Enggak mau minum khamar? Apalagi? Ya udah, panggil orang-orang, laki-laki banyak dipanggil masuk ke ruang itu. Kata Urwah, ngapain tuh laki-laki pada masuk ke sini? Untuk memegang kamu supaya kamu tidak meronta-ronta ketika dipotong kakimu. Demi Allah saya tidak butuh mereka. Udah, suruh keluar aja. Terus gimana? Saya akan sholat aja. Mudah-mudahan dengan sholat saya akan kuat. Bayangin, sholat itulah biusnya. Begitu mau dipotong udah disiapin pisau untuk kulit, pisau untuk daging, dan gergaji untuk tulang. Gergaji loh. Dan gergajinya tuh bukan gergaji kedokteran yang canggih sekarang. Gergaji. Gergaji besi itu tuh. Ditaruh di sebelah Urwah. Urwah ngeliatin, oh ini alat-alatnya. Wah, ini sholatnya harus panjang, ini mah satu juz. Soalnya alatnya manual semua kan, jadi lama, jadi sholatnya harus satu juz. Allah, begitu saya udah sholat, nanti kalian potong, kata Urwah. Ya, Allahu Akbar, sholat. Dalam satu riwayat disebut dia sholat, dalam satu riwayat disebut dia berzikir. Allahu Alam, dia sholat nih. Begitu mulai sholat, dokternya yang takut, dokternya yang khawatir nih, gimana nih, belum pernah. Yang ngilu itu justru dokternya. Bukan pasiennya gitu. Mulai diiris dikit-dikit. Pas pertama diiris, Urwah nahan gitu sakitnya. Kerasa sakitnya, cuma dia lebih sibuk dengan mengingat Allah daripada ngerasain sakit. Bukannya gak berasa. Karena kalau gak berasa, saya agak-agak kurang percaya ya. Tapi berasa, buktinya nanti Urwah pingsan. Cuman dia bisa nahan rasa sakit itu gara-gara sholat. Wastainu bis sabri wassalah. Akhirnya diiris kulitnya. Udah diiris kulitnya, mulai dagingnya. Kayak kita idul kurban gitu. Wah, irisnya, oh ini mah setengah kilo atau sekilo. Di dagingnya. Yang paling berat itu begitu sampai di tulangnya. Mulai diambil gergaji. Sat, sat, sat. Bunyi loh.
Sampai orang di luar yang meriwayatkan kisah ini mengatakan kami ngilu mendengar suara gergaji itu memotong tulangnya Urwah bin Zubair. Bunyi itu, dia langsung terus dengan sholatnya. Begitu udah selesai, baru Urwah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kakinya udah terputus dan keringat dinginnya, air matanya. Lalu yang terakhir apa? Kakinya untuk menghentikan pendarahan akan dibenamkan di dalam minyak yang mendidih. Udah ada minyak mendidih di situ? Ya Urwah, ini tahapan terakhir apa? Minyak mendidih. Wah, ya kalau gitu saya mau mengingat Allah lagi aja. Bukan sholat tapi zikir sekarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditaruhlah minyak di bawah kakinya Urwah, kakinya dibenamkan. Begitu dibenamkan dia mengatakan la ilaha illallah, pingsan. Saking sakitnya Urwah bin Zubair. Pingsan dari pagi sampai sore dia baru bangun dari pingsannya. Dan kemudian ketika dia bangkit dia tanya, di mana kaki saya yang satunya? Diambil, dia lihat kakinya, dia katakan, demi Allah, belum pernah saya pakai kaki ini untuk bermaksiat kepada Allah. Demi Allah, belum pernah saya melangkahkan kaki ini ke tempat-tempat yang berdosa. Demi Allah, kaki ini adalah kaki itu yang melangkahkan tubuh saya ke majelis ilmu, ke rumah Allah, sholat berjamaah. Tetapi qadarullah, dia akan mendahului saya menghadap Allah, dan insya Allah saya akan menyusul. Kata Urwah bin Zubair, innas sholat, sholat itulah yang menguatkan mereka. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang mukmin. Siapa? Alladzinahum fi sholatihim khashi'un. Urwah bin Zubair menikmati sholatnya. Saking nikmatnya sholat sampai dia bisa menahan sakitnya di gergaji tulangnya dalam proses amputasi. Tidak lama kemudian, untuk menguatkan kesabaran Urwah, datang seorang laki-laki mengadu kepada Urwah. Dia curhat juga masalah dia. Dia bilang, ya Urwah, sebetulnya masalah kamu itu sepele dibandingkan masalah saya. Apa masalahmu, wahai laki-laki? Kata dia, saya itu seorang ayah yang punya 7 orang anak. Punya seorang istri, punya banyak ternak. Kami tinggal di sebuah padang pasir. Hingga suatu hari, sekian tahun kami hidup bahagia, tidak kekurangan apapun, hingga satu hari datanglah ujian dari Allah. Hari itu terjadi badai padang pasir, dan kita tahu badai padang pasir itu bisa menenggelamkan kota ya, bukan cuma rumah, kota aja tenggelam gitu. Riyadh, ibu kota Arab Saudi itu sering setengahnya itu hilang gara-gara badai padang pasir. Nah, terjadi badai padang pasir sampai akhirnya dalam badai itu saya kehilangan istri saya. Saya kehilangan 6 orang anak saya kehilangan rumah saya, dan saya kehilangan seluruh ternak-ternak saya kecuali tinggal 1 onta saja. Jadi yang masih selamat cuma 1 anak yang paling kecil, masih bayi, sama 1 ekor onta. Rumahnya habis, istrinya hilang gak tahu di mana, anak-anaknya juga hilang. Dia cari-cari gak tahu, udah tertimbun dengan pasir dan meninggal dunia dalam 1 hari. Kehilangan 6 orang anak dan 1 orang istrinya. Pas sudah sore akhirnya saya bawa bayi saya. Saya naik di atas onta, saya pergi dari negeri itu karena saya tidak sanggup lagi tinggal di sana. Pergi, sore harinya dia pergi. Ketika sampai malam hari, anak saya menangis karena pengen susu, pengen makan. Akhirnya saya ambil susu onta, saya minumkan kepada bayi saya. Begitu saya lagi meminumkan susu kepada bayi saya, onta saya pergi, kata dia. Onta saya lari. Akhirnya karena unta itu adalah kendaraan satu-satunya yang kami miliki, saya kejar unta itu, saya tinggalkan anak saya di bawah pohon, saya kejar unta itu. Malam hari itu. Di malam ketika habis kejadian musibah, kehilangan istri dan anak-anaknya. Saya kejar unta itu. Begitu saya kejar unta, tiba-tiba saya mendengar suara bayi saya menangis kencang. Saya lihat ke arah bayi saya, ternyata serigala sudah menerkam kepala bayi saya di depan matanya. Saya kejar serigala itu, dia bawa lari. Bayangin, bayi kita, anak laki-laki kita yang paling kecil, satu-satunya yang tersisa, dibawa lari serigala di depan mata kita tuh gimana? Adrenalin kita tuh. Gak usah gitu, ngeliat YouTube yang orang dimakan serigala when animals attack itu kan ya. Kan banyak tuh kasus-kasus termasuk di India yang harimau makan orang gitu kan. Itu aja ngelihatnya, wah jadi panas tubuh kita gara-gara adrenalin kita dipacu kan. Gimana kalau anak sendiri? Dengan rasa sedih yang belum hilang dari tadi siang. Anaknya dibawa oleh serigala, dibawa lari, dikejar. Gak ketemu, pas ketemu ternyata udah dicabik-cabik, udah meninggal dunia dan serigalanya pergi. Sedih lagi dia. Setiap kali dia sedih dia bilang apa? Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Pokoknya ada aja nikmat, walaupun diambil sebagian tapi yang tersisa masih banyak. Dia kehilangan istrinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kehilangan anak-anaknya juga kayak gitu. Kehilangan unta-untanya juga gitu. Yang terakhir, kehilangan bayinya.
Malam itu dia terkatung-katung di tengah padang pasir, dia cari-cari untanya, ketemu nih ternyata lagi nyari-nyari, ketemu untanya lagi berdiri di suatu tempat, dia dekati unta itu. Begitu dia dekati untanya, dia ditendang oleh unta itu di wajahnya sehingga matanya buta dua-duanya. Di malam yang sama, buta matanya, untanya pergi, akhirnya dia berjalan seorang diri, ketemu dengan seorang musafir, dibawalah ke Damaskus. Dan dia ceritakan, dalam satu hari saya kehilangan semua yang saya cintai dalam hidup saya. Istri saya, anak saya, bayi saya, harta saya, rumah saya, unta-unta saya, bahkan kedua mata saya hilang dalam satu hari. Itu beruntun selama 12 jam berturut-turut. Tapi tahukah apa yang saya ucapkan? Alhamdulillah. Maka mendengar cerita ini dari seorang laki-laki, Urwah bin Zubair menangis dan merasa malu pada Allah. Ya Allah, maafkan saya terlalu cengeng, terlalu manja untuk menangis dan tidak bersyukur, padahal nikmat yang Engkau berikan kepada saya jauh lebih besar daripada musibah yang baru saja Engkau timpakan. Ini artinya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Insya Allah kalau kita menikmati sholat kita, ada hajat yang kita pengen adukan kepada pemilik alam semesta, sholat kita akan jadi break. Ada hajat. Tapi kalau kita gak ngerasa butuh apapun, gak punya hajat kepada Allah, kita gak akan ngerasa sholat kita itu cuma beban. Ngapain sih manggil-manggil sholat, orang lagi sibuk juga. Tapi kalau kita ngerasa emang kita butuh Allah, gimana pun kita sibuk, Allah lebih kita butuhkan daripada urusan duniawi. Jadi mudah-mudahan dengan demikian kita belajar menjadikan sholat sebagai break dalam hidup kita. Bahagia ketika waktu sholat tiba, sebagaimana kita bahagia ketika waktu istirahat atau waktu entertain kita tiba dalam hidup kita. Jadi sholat itu mudah-mudahan semangatnya semangat entertain, tapi dilakukannya secara serius, khusyuk dan ibadah. Walaupun semangatnya semangat entertain. Itulah teman-teman kisah-kisah orang yang menjadikan sholat sebagai rohah, sebagai istirahat, sholat sebagai penyejuk jiwa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya.